Ya, sementara itu pemirsa, karangan bunga turut berduka cita terus berdatangan di rumah duka Presiden RI ke-3 B.J. Habibie. Pasar Kembang, Rawajati, Kalibata, Jakarta Timur pun penuh orderan untuk Presiden ke-3 B.J. Habibie. Bahkan hingga dini hari, karangan bunga turut berduka cita masih terus dikerjakan. Presiden Republik Indonesia ketiga Bapak B.J. Habibie telah tutup usia pada Rabu malam pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan yang ada di Pasar Kembang, Rawajati, Kalibata, Jakarta Timur ini sudah dipenuhi dengan orderan untuk karangan bunga dengan ucapan turut berduka cita kepada Bapak B.J. Habibie. Dapat kami gambarkan saat ini pemirsa yang ada di Pasar Kembang, Rawajati, meskipun sudah dini hari, pedagang karangan bunga ini masih terus melakukan kegiatan agar karangan bunga ini segera dikirimkan ke rumah duka. Tapi kita akan bergabung dulu dengan salah satu pengarang bunga yang ada di sini. Bapak boleh bergabung dengan saya ya, Pak? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Hendri. Pak Hendri, dari jam berapa nih, Pak, pesanan? Dari jam 6 lebih lah. Dari jam 6 lebih. Prosesnya lama nggak sih, Pak, untuk melakukan pengarangan bunga nih? Sebentar sih, Pak, prosesnya cuma sebentar prosesnya. Yang lama tuh biasanya pengantarannya, karena kan pengantaran kan nggak tahu jalan, kadang macet enggaknya. Dari jam 6 sudah berapa yang masuk ini orderan, Pak? Udah 7. Sudah 7. Iya. Siapa saja itu, Pak? Ya dari partai sama perorangan. Kemudian, Pak, apa sih bedanya untuk karangan bunga untuk ucapan turut berduka cita nih, Pak? Bedanya di karo duka cita sama wedding tuh ya. Kadang di warna, warna bunga sama warna background. Kemudian Pak, Bapak kan juga melakukan karangan bunga. Apakah ini juga sebagai bentuk ucapan berduka cita dari Bapak sendiri, Pak? Ya, ucapan bela sukawan untuk yang meninggal dan supaya yang ditinggalkan tuh tabah. Meskipun sudah malam hari ini ya, Pak, terus semangat ya, Pak? Ya, tetap semangat. Terima kasih, Pak Hendri. Selamat malam ya, Pak. Nah, pemirsa, memang banyak sekali ini pengarang bunga yang sedang melakukan kegiatan aktivitasnya untuk terus mengarang agar cepat dikirim ke kediaman rumah duka, yaitu yang ada di Patra Kuningan. Dan rencananya almarhum ini akan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur pada Kamis siang, yaitu pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Didit Oktavian, Anyus, melaporkan.